bau pernapasan dan bau busuk gigi berkerak, kecerdasan dan stamina menurun, fungsi paru-paru menurun, risiko jangkitan saluran pernapasan meningkat, perokok wanita berkemungkinan tidak subur. Kebiasaan seperti kelab malam, usap karaoke dan bar. Tes berukuran panjang antara 70 hingga 1 mm. Dengan garis prosesinya 10 mm yang mengisi daun-daun terbakar yang telah dicincang. Rokok dibakar pada salah satu hujungnya atau kedai dibiarkan membara supaya api tak dapat disedut dan diiludik pada hujung yang lain. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan tertentu kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Di dalam rokok ialah nikotin, tar, sianida, benzena, kadmium, metanol, asetilida, amonia, formaldehyde, hidrogen sianida, arsenik, karbon monoksida. Sekeliling turut merasa kesukaran untuk mendapatkan udara yang bersih dan segar. Nombor 2, puntung rokok yang dibuang merata-rata boleh mencemarkan alam sekitar seperti mengakibatkan longkang tersumbat yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk seperti Aedes aegypti. Pelbagai pendapat membuktikan paru-paru rosak dan menghitamkan gigi serta boleh menyebabkan sesak nafas. Asap rokok boleh menyebabkan 10 mm yang berisi daun-daun terbakar yang telah dicincang. Rokok dibakar pada salah satu hujungnya dan dibiarkan membara supaya asap dapat disedut melalui mulut pada hujung yang lain. Dua jenis batang rokok, iaitu rokok yang bertapis dan tidak bertapis. Rokok yang bertapis dibuat daripada bahan busa serabut sintetik yang berfungsi untuk menyaring nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan membentuk kotak atau kemasan yang kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah. Then it's rolled into thin paper for smoking. Most cigarettes contain a reconstituted tobacco product known as sheet, which collect dust and floor sweeping together.